everyone. Hello, my friend. Welcome back to my channel, Happy Rajut. This tutorial, I want to show you how to make a SpongeBob like this. Okay, and very cute, right? And we need the all material right here, the yarn, the needle, and we use the acrylic needle or just a regular needle, small piece. And also we need the marker, okay, and the glue gun, feverfew, lighter, scissor, pencil, and this one also. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Di video kali ini saya akan membagikan cara membuat SpongeBob, okay? Dan ini sangat-sangat lucu serta mudah dirajut, okay? Nah, teman-teman, bahan-bahan yang kita butuhkan ada di sini semua ya. Saya tidak sebutkan satu persatu, dan saya hanya menggunakan benang poli kali ini ya. Kemudian ada beberapa warna yang saya gunakan benang katun. Untuk ini saya akan membuat kaos kakinya, pembatasnya, okay? Dan inilah bahan-bahan yang kita perlukan, dan matanya ini kita hanya buat sendiri, tidak menggunakan mata boneka. Oke, serta kita boleh menggunakan marker, jarum-jarum lainnya, serta jarum merajut itu saya gunakan 2 strip 0 ya teman-teman. Jadi hasilnya tidak begitu besar. Oke, serta dacron dan bahan-bahan lainnya tentu ada di sini, teman-teman bisa lihat. Jika teman-teman tidak mempunyai banyak bahan, hanya mempunyai 2 benang warna, bisa teman-teman rajut ya. Umpamanya kita hanya mempunyai 2 black and white, the color, only 2 color is okay. You just can make the SpongeBob also. Now you just follow my instruction, and I also have the write down the 3 pattern every step with the video SpongeBob. Okay, follow me and let's go to start. Okay, we start to make a hands. I save with a weave because I need I can crochet together with my friend, all my friends on the YouTube. Okay, so I say we. Jadi teman-teman, saya akan bilang kita kerjakan bersama-sama ya, bukan cuma saya saja. Jadi saya mengajak teman-teman untuk mengikuti tutorial saya ini dan kita belajar bersama, oke? Nah, pertama kali kita akan membuat tangannya. Let's start to make a hand, oke? And I use the white color yarn, so I make a 6 single crochet into a magic ring. So we start like this, oke? Jadi teman-teman, kita buat tangannya dulu, then make a hands and make a 2 pieces and start with the white yarn. Jadi teman-teman, benang warna putih kita gunakan, kita buat 6 SC di dalam magic ring ya. So 6 single crochet. 1 2 3 4 5 6. Oke. Jadi bagi teman-teman yang belum paham cara membuat SpongeBob ini atau belum bisa merajut, bisa dilihat di tutorial yang di awal ya teman-teman, cara membuat single crochet. Jadi bentuk single crochet ini seperti V. Oke, nah kita bisa hitung di sini 1 2 3 4 5 6, 6 single crochet in the first round or 6 stitches in the first round. Jadi untuk round pertama ini berjumlah 6 SC. Kemudian untuk round kedua kita akan membuat 1 SC, kemudian increase, kita buat 3 kali yang seperti ini. For the second round, we make a 1 single crochet and increase, repeat 3 times. So I make first the 1 single crochet in the first stitch. If you want, you can put marker. If not, you just count all the stitch you have, okay? Doesn't matter. So I put the marker, so it's easy to, you know, when we finish the round 2, okay? So I put marker to the first single crochet. Jadi ini sudah saya buat penanda di SC pertama, di stitch pertama. And now the second stitch we make a increase, so we put 2 single crochet into a 1 stitch, into a stitch, okay? Jadi kita buat round berikutnya lagi, kita buat 1 SC, kemudian increase. Nah, ini yang kedua kali, teman-teman. Lanjut lagi, kita buat lagi 1 single crochet. And the next or the last one, we put the increase. So we put 2 single crochet in a 1 stitch.
So the round 2, the total is 9 stitches. Untuk round kedua ini berjumlah 9 SC atau 9 stitch ya teman-teman. Jadi teman-teman bagi yang masih pemula boleh dihitung berapa jumlah stitchnya, tapi yang udah biasa ya lanjutkan saja, tinggal lihat polanya dan lanjuti ikuti terus sampai habis, oke? Jadi saya mungkin bagi beberapa part untuk spombok ini karena mungkin teman-teman ada yang kesulitan dalam menjahit, bisa di replay lagi untuk melihatnya. Jadi pelan-pelan dilihat dan pelajari dengan baik, nanti hasilnya akan sangat lebih bagus, mungkin lebih bagus dari saya, oke? Ya mudah-mudahan kita percaya itu, oke? Nah selanjutnya saya akan membuat round ketiga. Jadi round ketiga itu saya akan membuat SC keliling. Jadi saya buat SC keliling itu setiap stitch itu saya isi 1 SC. So the round 3 I make a single crochet in each stitch. So the round 3 later is we count is 9 stitches. Oke, jadi kita lanjutkan dulu membuat round ketiga. Jadi ini udah 3 SC, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dan yang terakhir ini teman-teman saya akan menggantikan warna ya. Jadi di stitch yang terakhir ini kita gantung seperti ini. So the last stitch I wanna change the color, the yellow one. So I do like this, I hold this yarn like this, okay my friend, and then change with the yellow one. So we want pull it the yellow one inside the two hole like this, okay. Jadi teman-teman kita tarik keluar benangnya ya seperti ini, kemudian kita sedikit tarik benang warna putih, okay. Nah untuk round berikutnya, round keempat, kita akan buat di back loop only. So one single crochet and decrease repeat 3 times. Untuk round keempat ini kita akan buat di back loopnya. Seperti video sebelumnya, teman-teman sudah pada tahu ya back loop dan front loop. Untuk back loop maksudnya satu stitch itu kita ada dua helai benang. Benang yang di depan ini namanya front loop, yang belakang ini back loop. Jadi setiap stitch itu ada front loop dan back loop. Nah kita akan bekerja di back loopnya di sekeliling sini, di belakang benangnya, oke? Nah saya akan membuat satu SC. Jadi saya akan buat seperti ini. Dan untuk benang kuning dan putihnya saya akan selipkan ke depan. Lalu saya buat dulu satu SC, ya. Nah ini sudah nampak satu SC. Kita tidak usah kasih penanda karena di sini baru menggunakan warna kuning. Jadi kita lanjutkan saja. Kemudian saya akan membuat decrease, tapi saya gunakan decrease biasa ya teman-teman. Kali ini saya tidak menggunakan invisible decrease. Jadi saya gunakan decrease biasa. Oke, seperti yang Anda ketahui cara membuat decrease biasa, kita masuk, lalu kita kait benang. Kemudian di stitch berikutnya kita masuk lagi, jadi semua di posisi back loop ya teman-teman. Kemudian kita kait keluar lagi, lalu kita keluarkan. Nah ini namanya decrease, oke? Untuk selanjutnya teman-teman, saya akan membuat seperti ini lagi. Jadi saya buat lagi satu SC, oke? Dan di berikutnya ini saya akan membuat decrease. Jadi teman-teman, saya buat decrease. Ini yang kedua kali ya teman-teman. Nah kita masuk ke lubangnya yang di back loop, kemudian di sebelahnya juga di back loop, keluarkan. Nah ini ada 3 benang, kita keluarkan lagi. Nah ini decrease nya selanjutnya kita buat sekali lagi. Jadi kita buat 1 SC, kemudian kita buat decrease lagi ya teman-teman. Nah teman-teman untuk decrease ini udah yang terakhir, jadi kita buat, kita kait benang, kemudian di sebelahnya, stitch sebelahnya ya kelihatannya, jadi ini yang paling terakhir, keluarkan lagi, lalu keluarkan semuanya melalui 3 lubangnya, oke? Okay? Nah teman-teman bisa kelihatan ini back loopnya sudah selesai. Untuk round keempat itu berjumlah 6 stitches atau 6 SC ya teman-teman. Nah untuk round kelima dan ke-11 kita akan membuat 7 round, kita buat SC keliling ya teman-teman. For round 5 to 11 make a single crochet in each stitch for 7 rounds. So we make a use the yellow one and we cut the white yarn because we not use the white yarn. Okay, sorry. Jadi teman-teman benang putih ini kita potong karena lengannya ini seterusnya ini adalah warna kuning ya teman-teman, kelihatan ya. Okay, kita lanjut lagi.
dan saya akan membuat SC keliling. Biarkan benang-benang ini kita masukkan dulu ke dalam supaya lebih mudah kerjanya ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang punya penjepit, bisa gunakan penjepit. Dan bagi teman-teman yang tidak punya penjepit, boleh menggunakan gunting. Jadi, merajut itu sangat mudah. Bahannya murah, ya teman-teman. Terus, yang penting kita bisa kreasi nanti boneka-boneka yang kita rajut itu sangat bagus. Yang penting kita ada kemampuan dan kita akan berhasil. Oke, itulah kata-kata yang selalu saya dapat. Oke. Nah, ini saya akan membuat SC keliling. Jadi, teman-teman, saya kasih penanda dulu ya. Jadi, setiap round itu akan berjumlah 6 SC. Jadi, ini udah 1 SC. Saya buat lagi the second loop, the second stitch. Oke. Okay. Nah, ini kelihatan ya, teman-teman. Kita buat lagi 2. Lanjut lagi. Sorry. Saya ulangi. Ini memang agak kecil ya, teman-teman. Jadi, kalau buat tangannya itu agak kecil, jangan khawatir. Karena kita akan terus membuatnya, dan kalau teman-teman tidak menggunakan marker itu sangat lebih mudah ya sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa, kita bisa merajut juga. Nah, akan saya lanjuti lagi. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, sudah 3. Kita lanjuti lagi 4, 5, dan ini yang terakhir 6. Oke. Okay. Nah, ini round kelima sudah selesai. Teman-teman, kita akan jahit lagi. Berarti kita buat 6 round lagi ya. Jadi saya buat 6 round lagi dan saya tidak kasih penanda ya, teman-teman. Nah, ini saya buka. Lalu saya lanjuti lagi ya buat round ke 6. Oke. Okay. Nah, teman-teman, ini udah selesai ya. Jadi di sini round keempat yang di back loop. Oke. Okay. Ini yang round 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, my friend, I already make a round 5 to 11. So, 7 rounds we finish, we completely already. So, the next I continue to make a round 12. We make a single crochet and increase repeat 3 times. Oke. Okay. Teman-teman, untuk round ke-12 kita buat 1 SC. Jadi kita penambahan stitch ya teman-teman, kita buat increase ya. Nah, saya sudah buat 1 SC, kemudian next stitch kita buat increase ya teman-teman. Jadi kita buat 2 SC di dalam 1 stitch. Lanjut lagi, buat lagi 1 single crochet and the next stitch make a increase again, one more time, make a 1 single crochet and the next stitch we make a increase. Okay, and now my friend, for round 12 the total is 9 stitches. Untuk round ke-12 ini berjumlah 9 SC atau 9 stitch. Okay, jadi sekarang teman-teman kita akan buat round ke-13, kita buat 1 SC kemudian increase, kita buat 3 kali. So my friend, make a round 13. Okay, I want to make a
two single crochet and increase, repeat 3 times. So I put marker to the first single crochet, and this is the second single crochet into the next stitch, and the next stitch we make an increase. So we put 2 single crochet in a 1 stitch, alright, and make a 2 more times. 1 single crochet, 2 single crochet, and increase. Nah teman-teman, kita buat sekali lagi yang terakhir. Abaikan suara yang mengganggu ya teman-teman. 1 single crochet, 2 single crochet, and increase. Oke, for round 13 the total is 12 stitches. Jadi teman-teman, untuk round ke-13 maksud saya, maaf, totalnya adalah 12 SC atau 12 stitch. Now my friend, make a round 14. I want to make a round 14, so I make a single crochet in each stitch, okay? Untuk round ke-14 ya teman-teman, kita buat SC keliling ya. Kita buat dulu 1 SC. Jadi setiap stitch itu kita isi 1 SC ya teman-teman. Nah, kita kasih penanda dulu di SC pertamanya. Selanjutnya kita akan membuat lagi yang kedua, SC kedua. Lanjut lagi SC ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12. Jadi sama ya teman-teman, untuk round ini sama dengan round ke-13 ya. Round 14 sama dengan round ke-13. Totalnya adalah 12 SC atau 12 stitches. For round 14 is same round 13. The total is 12 stitches, okay? Now my friend, after this we want to make this one, the finger, okay? So I need to let you know, if you make a fingers, I make already the other size, the left one, okay? And for this right hand, just opposite to crochet it, okay? It means this start from the 3 chains right here, and I write down the pattern, okay? Just follow the instruction. And this make a 3 chains, and into the second loop, make a 2 single crochet, and then fold in a half of the hand and crochet 6 single crochet. Jadi teman-teman, saya buat dulu ya, mungkin lebih baiknya saya kasih contoh dulu seperti ini ya. Jadi teman-teman perhatikan, nah ini saya akan membuat 3 chains dulu, kemudian saya akan membuat 2 SC. Jadi saya tunjukkan dulu ya yang tangan kiri ya, supaya lebih mudah nanti teman-teman bisa mengerjainya. Oke, okay, 1 single crochet and join. So the second loop make a 1 single crochet, and the third loop make a 1 more single crochet. Okay. And then hold it. Jadi setelah kita buat 3 chain, lalu 2 SC, kemudian kita akan gabungkan ya teman-teman, kita buat 6 SC. Jadi teman-teman di sini, di depan dan belakang. Nah, jadi kita lipat ya teman-teman. Nah, sebelum ini saya kasih dakron dulu. Maksud saya sebelum melanjutkan ya teman-teman, saya isi sedikit saja dakronnya di ujungnya supaya dia kelihatannya kekar ya lengannya itu. Jadi kelihatannya itu lebih seperti bertenaga tomboknya ya teman-teman. Oke. Okay? Nah, selanjutnya yang di atas ini tidak usah kita isi, nggak apa-apa. Nah, teman-teman jika tidak mempunyai dakron juga bisa gunakan benang-benang yang sisa itu ya, sisa rajut. Oke, okay? Nah ini akan kita lanjut. Jadi kita mulai teman-teman, kita akan membuat 6 SC. Nah, jadi kita mulai seperti ini. Dari depan ke belakang. Oke, lalu kita akan membuat
di sebelahnya lagi 2, udah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat jarinya. Lalu kita akan membuat 4 chains ya teman-teman. 2 3 4. Kemudian di loop kedua ini kita buat 3 SC ya. 1 2 3. Kemudian kita akan slip di sebelahnya yang teman-teman di sini. Kita slip. Oke. Lanjut lagi kita akan membuat 4 chains lagi. 1 2 4. So make a 2 more like this. Buat lagi 2 seperti ini ya teman-teman. 1 2 kita slip di sebelah lagi, masuk slip. Oke, lalu buat lagi 4 chains. 1 2 3 4. Lalu buat lagi 3 SC. Kemudian kita slip di sebelahnya lagi. Nah ini teman-teman jarinya sudah ada ya, seperti ini hasilnya. Oke, nah ini langsung kita potong benang. Oke, ditandain aja. Nah saya akan tunjukkan tangan yang sebelah lagi ya teman-teman, yang ini saya akan tunjukkan dulu. Nah teman-teman ini left handnya sudah ya, sekarang saya akan lanjutkan membuat right hand. Jadi sampai di sini di round 14 ini, jadi kita langsung buat 6 SC. So after round 14 we just fold in half and crochet 6 single crochet. Okay, so 1 2 3 4 5 6, sorry, 1 2 3 4 5 6, 6 single crochet. Okay, jadi kita mulai dulu dengan membuat 6 SC ya teman-teman. Kita gabungkan seperti ini dulu. 1 2 3 4 5, dan yang terakhir 6. Oke, nah kita benangnya putus, saya tambahin benang dulu. Jadi di sini saya langsung dan di benang yang sama, maksud saya benangnya putus soalnya. Nah saya langsung sambung seperti ini ya. Jadi teman-teman, bagi yang teman-teman kalau benangnya putus di tengah jalan, bisa kita langsung sambung seperti ini saja ya. Kemudian kita buat 3 chains. 1 2 3. Lalu kita buat 2 SC ya teman-teman. Sini kita akan di chains kedua ya, selalu di chains kedua soalnya chains pertama nggak mungkin ya, lalu sempit ya. 1 2. Nah ini jarinya ya, kemudian kita slip di sebelahnya, tusuk slip. Kemudian kita buat lagi 4 chains, tadi 3 sekarang 4. Kemudian kita buat, so after we make a 3 chains and make a 2 single crochet and slip stitch, and the next finger we make a 4 chains and 3 single crochet. 1 2 3, and make a slip stitch in the next stitch. So my friend, you make a 2 more finger like this. Okay, 1 2 3 4, make a 3 single crochet. Jadi teman-teman buat jari yang seperti ini 2 lagi ya, dengan membuat 4 chains dulu, lalu 3 SC, kemudian tusuk slip di next stitch ya, di stitch berikutnya seperti ini. Okay, jadi saya buat satu lagi teman-teman. 1 2 3 4, another finger. So make a 4 chains again and 3 single crochet in the each stitch.
1, 2, 3. Okay, and make a slip stitch in the next stitch. So I put in the last one, the last stitch right here. Okay, and now done. So this is a left hand. Okay. So we cut the yarn. Leave in the end, alright. Jadi kita rapikan benangnya ya. Kita tarik keluar potong benangnya, fasten off. Lalu di sini benangnya nanti akan kita ikat sekali ya. Lalu kita akan slipkan. Kelihatan nggak? Maaf ya, tadi mungkin nggak kelihatan. Jadi di ujung sini nanti kita akan slipkan benangnya. Keluarkan maksud saya. Dua-duanya ya teman-teman. Kita keluarkan satu dulu di sini. Sedikit tarik ya. Agak sangkut. Kita potong saja. Nah ini nanti dia akan masuk ke dalam. Oke. Satu lagi. Sini sangkut jadi dia nggak mau masuk. Jadi. Oke. Sekarang kita masukkan lagi yang lainnya. Jadi finger kiri dan kanan itu kita jahitnya seperti ini. Jadi ini udah mau hampir selesai teman-teman. Dan yang satunya ini kita akan masukkan lagi ya di dalam sini. Kita lewatkan juga. Sekalian nah, jadi tangan yang sini sudah selesai, oke. Jadi nanti kiri kanan seperti ini ya. Nah teman-teman, untuk selanjutnya akan kita lanjutkan di part kedua ya. Oke, kita akan lanjutkan di part 2. Thank you very much, thank you for watching, happy watching, much gracias, stay happy, bye bye.